Selamat pagi, salam, salam damai sejahtera bagi kita semua. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kita bersyukur Tuhan menghantar kita pada minggu yang baru. Di bulan September ini, Senin 4 September 2023. Sebelum kita memulai aktivitas kita, baiklah kita mendengarkan firman Tuhan. Dan untuk itu, marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu bagi kami hingga bulan yang baru dan hari yang keempat saat ini. Kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau yang menerangi hati dan pikiran kami. Berkati kami semua. Berkati firman-Mu bagi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Ayat harian kita hari ini, Senin 4 September 2023, diambil dari Markus 10 ayat 15. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya, barang siapa tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, hari ini kita mendengarkan firman Tuhan, yaitu, tentang menyambut kerajaan Allah atau menyambut kerajaan surga. Menarik kalau kita memperhatikan pengajaran Tuhan Yesus tentang bagaimana kita menyambut orang lain atau seseorang, ada hubungannya dengan bagaimana kita menerima, menghargai dia. Atau seberapa penting dia bagi kita dalam kehidupan ini. Dikatakan bahwa para orang tua membawa anak-anak mereka ke hadapan Yesus. Tetapi para murid memarahi orang tua dan melarang anak-anak mendekat kepada Yesus. Atau datang kepada Yesus. Ada satu hal yang kita tidak inginkan sebagaimana yang Yesus ungkapkan di sini. Ternyata para murid memandang lain terhadap anak-anak. Apakah mereka menganggap anak-anak tidak pantas mendekat kepada Yesus? Dan itulah yang kita dengarkan ketika Yesus menyampaikan firman-Nya seperti yang ditulis pada ayat renungan hari ini. Dikatakan, sesungguhnya aku berkata kepadamu, siapa saja yang tidak menyambut kerajaan Allah seperti seorang anak kecil, ia tidak akan masuk ke dalamnya. Apa artinya ini bagi kehidupan kita saat ini? Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, yang pertama, agar kita menyadari bahwa setiap orang anak adalah penting, sehingga kita harus memberi perhatian, menyambut, bahkan melakukan yang terbaik bagi mereka, termasuk mendoakan mereka, mendoakan setiap orang anak. Sebagaimana Yesus menyambut anak kecil dengan baik, demikianlah juga kita menyambut mereka. Setiap orang anak atau bahkan anak-anak kita harus kita sambut dengan baik. Sebab anak-anak kita adalah juga anak-anak dari Allah Bapa di surga. Yang kedua, kerajaan Allah adalah suatu karunia Allah bagi kita semua. Bagi semua orang. Orang dewasa maupun anak kecil. Sehingga seorang anak tidak perlu berubah dalam arti menjalani sesuatu kehidupan yang baru supaya dia menjadi dewasa dan diterima dalam kerajaan surga. Justru sebaliknya, orang dewasalah yang perlu ditobatkan
dikembalikan menjadi seorang anak, dalam arti memiliki sifat seorang anak, yaitu yang rendah hati. Ada kerendah hatian. Yang taat. Ada ketaatan. Yang percaya. Artinya ada kepercayaan menerima otoritas orang lain terhadap dirinya. Tapi juga ada keyakinan, ketergantungan terhadap orang lain. Tetapi juga seorang anak mudah melupakan. Tidak memelihara kebencian. Atau menyimpan dendam. Hal-hal seperti inilah yang perlu kita perhatikan sebagai orang dewasa. Nilai-nilai positif dalam diri seorang anak. Yang ketiga, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, kerajaan Allah, kerajaan surga bukanlah soal prestasi atau jasa, tetapi benar-benar anugerah dan kasih karunia dari Allah bagi semua orang. Karunia Allah bagi semua orang. Oleh karena itu, Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara, marilah kita menyambutnya. Menyambut kasih karunia Allah itu dengan kerendahan hati, dengan rasa syukur, dan berterima kasih atas kemurahan Tuhan bagi kita setiap hari. Amin. Selamat pagi, salam damai sejahtera, Tuhan Yesus memberkati. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang boleh kami renungkan pagi ini. Berkatilah itu bagi kami semua, agar kami dituntun dan diarahkan untuk menjalani kehidupan sebagaimana Tuhan kehendaki. Kami bawakan juga dalam doa ini saudara-saudara dan keluarga kami yang dalam keadaan berduka. Biarlah mereka, Tuhan, memperoleh penguatan dan penghiburan yang daripada-Mu. Yang masih dalam keadaan sakit atau dirawat, baik di rumah sakit atau di tempat lainnya atau di rumah, Tuhanlah yang memulihkan dan menyembuhkan dan memberi pengharapan dan juga ketabahan dan kesabaran bagi mereka. Tuhan, kami berdoa untuk setiap orang yang sedang bergumul dalam hidupnya. Biarlah Tuhan menuntun, memberi hikmat dan kekuatan serta bimbingan bagi mereka. Untuk siapapun saudara-saudara kami yang hari ini juga akan diambil tindakan oleh dokter atau tim medis sehubungan dengan kesehatan fisik atau sakit penyakit yang mereka derita, biarlah itu Tuhan semua boleh berjalan dengan baik, membawa pemulihan, kesembuhan, dan kebaikan bagi mereka semua. Terima kasih Tuhan, hari ini kami memohon agar Tuhan menuntun kami dalam perjalanan hidup kami, sehingga kami boleh melakukan yang Tuhan kehendaki, membawa sukacita bagi kami, dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, dan kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, kiranya menyertai kita semuanya. Amin.